nangis terus ya. Atau apa? Enggak ada yang nangis. Ini nangis, ini juga nakal dulu. Masih kecil. Hmm. Masih bayi kamu, ilmu kamu. Kamu cubit-cubit Anissa. Tapi gak ngerepotin kan? Tapi ikuti, tapi Anissa. Siapa yang sering ini Amal balas dendam ya, beneran ya. Siapa yang paling nakal kalau disuruh? Tadi kan udah. Enggak, kalau disuruh apa? Kalau disuruh cuci muka malam hari. Susah. Enggak, aku gak cuci muka. Yang paling susah sih? Cuci muka. Semuanya. Cuci muka pakai sabun. Iya, Aminah kan gak pernah. Assalamualaikum. Halo semuanya, welcome back to Almond Channel. Ada Anissa dan Aminah dan bukan siapa-siapa. Oke, jadi hari ini kita tuh mau bikin video requestan dari kalian guys. Amin ngomong dong. Ayo, bikin apa coba? Kita bikin pernah. Kita bikin apa? Kita mau bikin nanti gimana ya ngomongnya? Pokoknya challenge gitu. Kita bakal nanya ke mama kita. Mama kita udah ada di sini. Dia tidak akan nongol di kamera. Jadi kita bakal tanya ke mama. Misalnya siapa yang paling suka dandan? Nanti di sini kita kasih bedak. Nanti di nah ini yang taburin coba Awi. Taburkan saja pak. Taburkan semua. Taburkan saja pak. Gak apa-apa pak. Ayo pak. Taburkan yang banyak Wi. Dikit banget. Ih. Oke okay, lagi. Gak apa-apa. Ini kan mantap. Oke. Okay. Lagi di sini dong. Mantap sekali ini. Wah. Di sini belum. Ini kakak belum gak kena. Nah aman. Awi belum. Udah kebayangkan. Dah. Kita ratain nggak? Mau ratain, terserah. Cukup. Nah, begini aja. Lebih bagus begini rata. Aja ya. Bagus enggak rata ya? Nanti pas di ini merem dulu ya, biar matanya enggak kena. Oke. Silakan. Pertanyaan pertama, siapa yang kecilnya paling ribet? Paling ribet. Kan masih kecil gitu. Oh enggak. Enggak ribet. Masih kecil gitu. Paling ribet banget, ribet. Enggak ada sih. Enggak, ih, harus ada. Dari tiga ini yang paling ribet siapa ya? Kan biasanya ada yang nangis terus. Iya, enggak ada yang nangis. Ini nangis, ini juga nakal dulu. Masih kecil. Hmm, masih bayi kamu, ilmu kamu cubit-cubit Anissa. Kamu enggak ngerepotin kan? Sekarang Ruby. Siapa Aminah ya? Matanya ke Aminah. Siapa mau jadi paling ribet? Aminah. kurang kesini. Enggak. Oke. Ada yang mau ditanyain ke mama enggak tentang kita bertiga paling apa? Aminah dong. Enggak apa udah paling apa? Yang paling pintar. Pintar tiga. Paling pintar. Pintar apa? Pintar menghafal. Pintar hafal. Kamu. Jangan Awi, Mbak. Jangan Awi. Pinter belajar. Gak pinter menghafal deh. Hafal apa? Hafalan aja gitu. Hafalan dialog. Cepet apalin. Coba. Dialog, hafalin dialog. Ya enggak, itu mau curang, jangan nonton. Segala hal cepet apal. Awi. Lah gak bisa. Berarti yang kalah. Enggak, gak gitu. Kamu nanya yang kalah. Jangan kami. Siapa yang paling disayang antara tiga ini? Wah, semuanya. Gak ada deh, itu gak boleh. Ayo. Itu akan menyebabkan pertengkaran. Oke, okay. Siapa yang paling enggak, Mina. Siapa yang paling susah diatur? Susah diatur. Atur? Maksudnya dia punya jalan sendiri gitu. Susah gak bisa di... Susah diatur? Susah diatur. Gak nurut lah bahasanya, gak nurut. Nggak nurut. Ini sih. Ini ya? Iya, ini sih. Antara ini dua sih. Enggak, aku nurut cuma. Enggak, aku nurut. Kalau aku nurut, kalau aku ngomong apa, aku ikutin. Aku ikutin. Banyak hal yang saya ikutin. Tapi, Anissa.
gede kan? Kan beda ya. Ya tuh udah gede, emang semoga mantap. Semoga susah diatur. Lihat ya guys, ini aduh, ini berdua. Dendam banget berdua sama aku. Ya udah sekarang. Amina ya. Amina. Siapa? Siapa? Amina, aku belum jawab. Ya udah, yuk. Oke, siapa yang paling jago olahraga? Olahraga? Yes. Tasi yo. Lah, kok enggak jadi? Yang kita dua tasi lah. Ah, udah. Eh, aku olahraga mungkin awi. Jangan dong, jangan. Kasih jadinya. Lah, kamu nanyanya, sekarang Awi nanya lagi. Wah, rambutnya keren. Sebenarnya aku guys, bener aku kan bener negatif banget kan guys. Jadi siapa ya? Siapa yang dulu sering berantem? Oh, udahlah guys. Sama iya, dua orang nih yang kena. Dua orang. Yang paling berantem. Dulu apa sekarang? Sekarang? Ya dulu sama sekarang bandingin aja deh. Aku kan dia belum lahir. Amina sama Anissa deh. Sekarang, sekarang. Amina sama Anissa. Saya minta maaf lagi, Mam. Enggak, kapan? Tapi yang paling memang paling Anissa tuh Mamina emang apa ya? Kita tuh berantem selalu, mulu. Selalu berdebat. Iya, ya, namanya juga perempuan sama perempuan, wajar lah. Tapi mulut enggak pukul-pukulan, kita enggak pukul-pukulan. Enggak pernah. Mulut doang, guys. Mulutnya cerewet. Karena dia enggak pernah kalau henti gitu, enggak ada titiknya. Jadi kayak kesel, kadang-kadang aku suka kesel kalau dia enggak ada titiknya gitu. Selalu ngomong terus nih, kalian kan bisa lihat sekarang. Hey, how you and Zara kan? Nah, terbukti siapa kan? Oke, sekarang Anissa juga sih susah. Kamu juga susah lah. Coba Awi nanya lagi apa? Paling bandel, paling apa? Paling suka bolos sekolah, paling aku enggak pernah males, enggak pernah belajar apa coba. Aku enggak pernah bolos. Aku enggak pernah bolos. Siapa yang sering jadinya itu. Ini Amel balas dendam ya, beneran ya. Siapa yang paling nakal kalau disuruh? Tadi kan udah. Enggak, kalau disuruh apa? Kalau disuruh cuci muka malam hari. Susah. Enggak, sih yang paling susah sih. Cuci muka. Semuanya. Cuci muka pakai sabun. Iya, Amina kan enggak pernah. Kamu apa enggak? Enggak pernah. Kok dia malas ya? Di fototip. Awi. Kamu tolong cuci muka pakai apa nih? Cuci muka biasa. Cuci muka pakai sabun. Oh, pakai sabun malas. Ayo. Ayo, satu, dua, tiga. Ya. Ya Allah. Masuk ya pakai hidungnya, Pak. Ayo, siapa? Awi. Awi, ada yang mau ditanya enggak ke Mama? Ada yang penasaran enggak gitu? Yang paling nafsu makannya makin banyak, yang paling nafsunya makan. Paling banyak makan deh. Paling nafsu makan banyak. Ada dua. Siapa? Anissa. Sama Amina. Sama Awi. Tapi Anissa lebih banyak. Enggak. Anissa lah. Karena dia enggak. Berapa kilo nih guys? Pasti rahasia dong, jangan dong. Tapi dia okay. Makan banyak. Dua pertanyaan lagi ya. Aku ada dua. Siapa yang paling susah disuruh? Oke, suruh apa? Diatur. Suruh semuanya. Suruh semuanya yang ada di rumah ini. Oh, Anissa. Iya sih. Aku sibuk. Aku anak sibuk. Kuliah, kerjaan, ini urusin kalian. Tapi kan Mama yang nyuruh. Ini kalau aku nggak nyuruh, kamu nggak bikin video ini. Mana? Oke guys, ternyata Anissa, aduh. Lumayan ya. Anissa kasihan okay. Kayak yang aneh. Terakhir dong. Ma, siapa anak yang paling romantis ke Mama? Romantis? Paling, wah pokoknya, wah, gitu. Aku tahu siapa. Paling romantis, pokoknya bakal ngelakuin semuanya buat Mama. Manis lah ya. Iya, yang paling ngelakuin semuanya buat Mama. Ya. Berapa lagi suami namanya? Jadi begini, Awi kasih tahu ya. Anak yang paling baik, Mama.
Enggak buat. Udah tadi. Yang buat sekarang aja. Romantis. Aku nurut sama mama. Berharap. Aku juga nurut sama mama. Enggak, tadi udah menurut. Matanya tuh. Mukanya sini. Mukanya minta banget sama mama ya. Apa sih ya? Siapa anak yang paling romantis dan sayang sama mama? Yang suka pelukan. Yang suka cium mama. Kamu. Aku kan sayangnya enggak peluk-pelukan, tapi sayang. Beda-beda orang nunjukin sayang awi apa? Suka sih. Iya beda sih. Romantis, romantis setiap hari. Kayaknya sih batasi deh. Apa setiap jadi soalnya Anissa itu apa ya? Lebih udah nih gua udah. Misalkan dia pengen apa namanya? Ngakuin hal baik buat mama tuh biasanya beliin hadiah gitu kan. Kalau Awi kan apa namanya? Alhamdulillah kan bisa sama mama. Nyeselin enggak? Aku juga ngomong sama mama. Mama apa yang mama suruh Awi lakuin. Apa? Semuanya. Paling yang nurut dia. Ya, dia mah tidur aja bisa aja. Tapi siapa yang jadi Awi ngaku ya? Awi ngaku nih. Berarti Awi kan? Lah, kan mamanya yang harus nentuin, bukan kamu. Magika rasu goyo. Ya, serah. Kita bertiga ya, Ma. Bertiga ya, kita bertiga deh. Satu. Tiga. Aku juga. Ayo cemasan, udah terakhir nih. Terakhir. Oh, astagfirullah. Terakhir. Nah, sayang sama mama. Nah, udah. Sayang sama mama pakai bedak. Dah. Mama berarti kok jadi abu-abu ya? Bagus sih. Oke semuanya, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini ya. Ya, dan juga jangan lupa Anissa Yoshida. Jangan lupa Anissa Yoshida di subscribe juga. Anissa Yoshida. Assalamualaikum. Awi.